Okey, sebelum kita nak cerita berkenaan dengan Adam Syifa, bagaimana Syifa bertemu? Ya, betul tanya sedotok nak Syifa ni. Drama Melayu tu saya. Bukan, bertemu menerima Adam untuk kahwin dengan Adam. Ha, gitu. Bila kenal tu, orang tengah kenalkan lah. Masa-masa universiti tu, masa Usra. Biasalah isi orang tu Muslim semua. Masa tu dia kata dia nak kenal dengan Syifa. So macam masa tu macam pelik lah kan. Selalu jarang orang Cina nak kenal orang perempuan Melayu kan. So masa tu memang dia terus call mak cakap nak jumpa. Terus nak kahwin. Masa tu Syifa dah tahu dah ada memang buat agama Islam. Memang tahu lah. Sebab memang baca buku sebelum ni pun. Ada buku. Sebenarnya adalah tahu sikit sebanyak. Tahu sikit lah. Kalau dia dulu tahu, kalau kenalkan dulu lah kan, sikit-sikit lah. Tapi tak terfikirlah macam masa tu kita pun masa tu tengah mencari jalan untuk berhijrah kan. So masa tu macam dia macam inspire saya lah untuk cari seorang lebih baik melalui buku lah. Tapi tak sangka macam tak sangka boleh jodoh. Okay, gentleman pergi cari mak tu kan. Okay, jadi Adam, sebelum kita nak masuk cerita ni, ada tak perbezaan sebelum Adam melafazkan syahadah dan selepas melafazkan syahadah? Pasti ada perbezaan. Apa perbezaan yang boleh dikongsi? Contoh ujian. Ujian. Sebelum melafazkan syahadah, saya berasal daripada keluarga yang sedang. Ayah saya bekerja di Times Square. Tapi di salah satu buat syarikat dalam Times Square, company Sport Toto. So, sebagai pengurus besar. So sebelum masa Islam memang kehidupan mewah, keluarga yang senang. So, jadi selepas masa Islam tu saya hadapi berbagai ujian. Sebab saya masuk umur 18. So waktu tu diharap dan dibuang oleh keluarga. Keluarga marah. So memang saya rata tinggal sepatang kala. So saya start pada daripada umur 18 tahun. So masa tu masih belajar lagi? Masih belajar. Dan selepas tu ayah dapat tahu saya masuk Islam. So pengajian saya pun diberhentikan oleh ayah saya. Jadi apa step yang ada ambil waktu itu? Dan saya tak ada pilihan, terpaksa berhenti study. Dan tempat tinggal pun tak ada, sebab tinggal sepantang kara. So waktu tu saya nasib baik ada seorang kawan baik saya yang bernama Afiq. So saya menumpang rumah dia. So duduk bersama keluarga dia. Dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Afiq menonton tak pada hari ini? InsyaAllah dia menonton bersama keluarga dia. Afiq dan keluarga ni satu orang kata batu Adam di saat sungguh murni sebenarnya. Subhanallah, lepas yang dapat keberkatan daripada Allah. Di saat yang saya kira ketika itu paling sukar. Masa belum mula lagi kan, lepas tu dah. Jadi sekarang keluarga sudah boleh terima? Belum terima 100% lagi. Masih ada 100%. 100% membaki banyak menteri-menteri. InsyaAllah kita doakan semoga buah tu kembali. Amin. InsyaAllah. Semoga Allah lembutkan hati keluarga Adam. Jadi, berkenaan dengan Kak Syifa. Mungkin ada soalan tanya dengan Syifa. Berkenaan dengan sambutan tahun baru Cina. Macam mana Syifa menyambut tahun baru bersama dengan Adam? Masih lagi mengamalkan tradisi itu atau dah campur-campur ke? Masih amalkanlah. Macam mula-mula fisik balik kampung tu memang rasa awkward sebab macam kita tak tahu penerimaan family dia macam mana. Sebab macam fikir sebab memang ada petang hebat lah dengan masa dia nak kahwin dengan Syifa tu pun memang family dia macam tak setuju lah. Sampai macam dia kata, alah bagi je lah cincin tu, lepas tu tinggalkan perempuan tu. Padahal dia serious masa tu kan. So masa balik tu alhamdulillah dia orang terima. Macam lain, kita expect lain tapi result dia lain. Kadang-kadang kita punya sangkaan-sangkaan. Tak sama kita sangka tu kan. Tapi macam masa jumpa ayah dia yang first time tu, memang ayah dia tanya, awak ni belajar degree ke, diploma ke? So macam sebab tipikal Cina, dia orang memang akan pentingkan pendidikan. So lepas dia tanya, boleh cakap bahasa Inggeris tak? So
dia cakap, lepas tu saya cakap memang dia pun terangkat ayat dia, kata dulu saya sekolah Cina, sekolah orang Cina. So situ bila cakap dengan family dia, kalau dia kat luar sini, so macam orang lagi senang terima. Dan dia pun jadi macam, oh boleh masuk ni kan? Boleh masuk. So dia cakap Cina baru dia cakap sikit-sikit lah. Sebab adik-adik, adik Syifat semua memang hantar sekolah Cina. Dengan ada cakap Cina ke tak? Cakap kadang-kadang, tapi banyak cakap ni lah. Kalau rasa nak meras ke cakap Cina, saya tak ada. Ada lupa ni, kena cepat kan? Lupa nanti kan? Itulah. Okay. So Adam anak nombor berapa sebenarnya dalam kursus? Anak sulung, patutlah. Yang lagi saya anak lelaki pun kan. So dalam adik-adik yang lain macam mana? Saya ada dua adik lagi. Lelaki perempuan? Dua-dua perempuan. Dua-dua perempuan. So lepas tu tiga adik-adik lah. Adik kandung sama adik tiri. Lain mak. Dua tahun mak saya dah meninggal waktu saya umur 10 tahun lagi. Okay. So maknanya Adam besar dengan ibu tiri yang mula-mula waktu tu ayah tak kahwin tak kahwin lagi. So saya terpaksa duduk dengan makcik saya di Johor. Okay. Selama 7 tahun. Lebih kurang. So selepas tu baru saya balik ke KL. Selepas ayah saya kahwin dengan mak tiri. Selepas tu baru duduk dengan mak tiri. So insyaAllah ini akan jadi cucu pertama lah ni. InsyaAllah. Tak sabar lah. Dah berapa minggu? Dah 7 bulan setengah. 7 bulan setengah. Setelah 4 tahun kahwin. Alhamdulillah rezeki kan. Tahun baru Cina ni. Pastinya anak dah dengan dia satu anugerah yang cukup-cukup baik daripada Allah. Dan ini akan bawa kebahagiaan pada keluarga Syifa dan juga Adam lagi nanti, insyaAllah. Ya. So sekarang macam mana orang kata perkembangan kehidupan Syifa masih lagi tak bekerja atau masih belajar? Tak bekerja. Sebagai tutor lah sama dengan Adam. Sama dengan Adam. Tutor juga. So fleksibel lah masa tu ya? Masih fleksibel. Okey, jadi Adam, seperti biasa dia walaupun nampak macam klise apa yang kita nak tanya berkenaan dengan penghijrahan Adam, tapi sebenarnya saya suka untuk tanya supaya menjadi inspirasi itu tapi kepada kita ni yang memang Muslim, tapi kadang-kadang lupa nak upgrade diri. Betul, hidayah tu sebenarnya memang ada. Jadi bagaimana mula-mula Adam membuat keputusan untuk melepaskan syahadah tu, apa yang menyebabkan Adam berhijrah? Dia punya spark point tu. Apa yang menyebabkan saya berhijrah masuk ke Islam? Yeah. So sebelum saya masuk ke Islam, saya ambil masa lebih kurang setahun untuk membuat kajian. Daripada usia umur 17 tahun? Daripada umur 17 tahun. Okay. So waktu form 5 lah. Apa yang menyebabkan nak ambil research pasal Islam tu? So turning point yang menyebabkan saya buat kajian tu, pada satu hari tu saya tertanya-tanya apa sejarah Islam. Dan saya tanya sahabat saya, sahabat tadi tu Afiq, yang saya menumpang rumah dia tu. Saya tanya macam mana sejarah Islam. So dia cerita. Tuhan Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Kalau ikut agama Kristian, Adam and Eve. Sebab sebelum ni saya beragama Kristian. So benda tu yang menjadikan turning point saya untuk membuat kajian lebih lanjut. Sebab kajian macam sama ya? Macam saya terkejut sebab sebelum tu saya hanya tahu yang Islam cerita tentang Nabi Muhammad je. Okay. Jadi, tapi saya tak tahu langsung pasal penciptaan Nabi Adam dan seterusnya. So benda tu yang buat turning point. Yang macam tak boleh terima ada dua yang sama kan, mesti ada satu yang betul. Okay. Jadi itu saya macam compare dengan kawan saya lah, Afiq. Itu macam berdialog dengan dia. So kadang-kadang debat macam tu, tapi bukan debat formal lah. Debat dengan cara bergurau. Yang tu so berbagai kajian yang saya buat macam contoh, kenapa kinja diharamkan dalam Islam, and then kenapa surat lima waktu, dan kenapa surat jemaah, apa kelebihan surat. So macam kelebihan rukuk dan sujud ada kaitan dengan teori fizik pula. So waktu tu saya tak pasti betul ke tak, sebab di sekolah fizik tak belajar tentang surat jemaah kelebihan dia apa. Dia akan menyeutralkan charge positif negatif kita. So waktu tu saya dapat confirm dengan cikgu sekolah saya, Puan Kamisa. So saya tanya dia betul ke yang artikel ni yang kawan saya bagi tu. Dia kata memang betul lah. So dari situ keyakinan saya terhadap agama Kristian semakin runtuh.
dan keyakinan agama Islam semakin bertambah. Memang banyak. Ada misses tak daripada Al-Quran sendiri? Sebab ada dalam agama Islam pastinya ada Bible kan? So ada membezakan tak? Bezakan tak Bible dengan Al-Quran? Ada juga. Yang itu pun salah satu kajian yang saya buat dengan satu buku panduan yang direct pada Wei dengan Ustaz. So macam buku tu lah bentuk kartunis. So buku tu pun di daripada kawan saya. Bermalam-malam. Dan sebab saya orang Kristen tu Antonis. Antonis. So buku tu pun dapat daripada kawan sahabat saya Afiq. So dari situ dengan buku panduan tu, so saya guna cara tu untuk buka Bible dan buka Al-Quran Ompe. Dia juga sebutkan apa Al-Quran dan Bible punya version kan. Okay. So daripada perbezaan yang Adam buat Bible dan Al-Quran bila Adam study kan kedua-duanya, apa benda yang Adam nampak kelebihan yang dibawa dan juga orang kata kalam-kalam Allah tadi tu? Kalau compare dengan Bible, dia banyak version. So macam setiap negara kan. Lain-lain. Kadang-kadang bukan setiap negara, setiap negara pun lain. Macam Al-Quran. Sama. Semua sama, satu dunia sama. Buka surat dia pun sama. Memang tak ada ayat tersangka. Dan kalau saya mengkaji Bible, mengikut pandangan saya, saya dapati banyak ayat tersangka dalam Bible. Okey, so dari situ keyakinan saya tentang agama Islam terus meningkat. Okey. Jadi cukuplah kalau kita nak bertanya. Satu lagi boleh tak? Satu lagi soalan. Macam sifat sendiri. Sifat banyak belajar dengan Adam ataupun Adam banyak belajar dari sifat. Macam mana kehidupan tu sekarang? Banyak belajar, memang banyak belajar lah sebab dulu saya rasa macam diri saya ni seseorang yang baik lah. Walaupun kita dah hidup Muslim lah, macam aku lebih mulia daripada orang lain. Rasa masa tu, aku rasa lah. Lepas tu, masa tu sebenarnya sifat rasa sifat seorang yang sabar. Tapi bila kahwin dengan dia, totally berbeza macam, oh tu malam kami ni. Rasa macam aku kahwin, aku sebab macam tak biasa dengan budaya dia. Lepas tu, dia punya macam kualiti dia sangat tinggi pasal Islam. Lepas tu, kita ni macam alamak. Tapi kan orang Cina kan macam dia ada kaji-kaji. Ha, kaji-kaji. Dia tak akan terima benda tu dengan kita macam spoon feed tau. Dia tak akan terima. Oh, betul ke? Kenapa dia cakap macam tu? Lepas tu, nak tak nak masa tu kita pun pergi kelas agama. Bawa. Kita pun terpaksa bagi dia betul-betul lah. Bukan kita main, tak lah rasa ni aku. Betul, dia tak boleh terima rasa-rasa. Dia mesti nak yang autentik punya. Lepas tu, apa yang kita orang buat, sama-sama lah belajar pergi kelas agama. Memang, dia pun memang tak ego lah. Yang penting saya rasa nampak, saya pun banyak belajar dengan dia sebab dia tak ego. Sebab saya rasa saya seorang yang sabar bila kahwin dengan dia. Kesabaran tu diuji lah. InsyaAllah, ada boleh beli sifat ke syurga nanti. Adam dan juga Syifa, di kesempatan ini sebenarnya tahun baru Cina barangkali ada ucapan untuk ahli keluarga, kawan-kawan Afiq dan keluarga khususnya insyaAllah. Silakan. Ucapan. Ucapan selamat tahun baru Cina. Okey. Cakap Cina pun tak apa. Dengan Cina pun tak apa. Kita tak nak macam mana. Cuba. So saya ingin mengucap selamat tahun baru Cina pada keluarga saya, kawan-kawan saya, Xin Nian Kuai De, Gong Xi Fa Cai. Cakap Cina tak? Cakap Cina. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru Cina, Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai De. Dan juga terima kasih kepada Adam dan Syifa juga kepada kami insyaAllah. Terima kasih kepada bersama-sama dengan kami. Dan kepada penonton di rumah, saya harap anda semua gembira dengan kami berkongsi tentang benda-benda apa pengalaman tu lebih berharga kan. Sebab pengalaman tu tak boleh dibeli. Pengalaman tu kalau kita tak lalui, kita tak akan merasa. Jadi